Salam keluarga Malaysia. Kenyataan yang dibuat Aeri Jamaluddin 13 lalu merujuk kepada kerjasama pembangkang yang dimeterai sebelum pilihan raya dan bukan untuk mengaitkan Anwar Ibrahim dengan Liwat, Mahkamah Rayuan diberitahu hari ini. Peguam Menteri Kesihatan itu, Muhammad Syafiq Abdullah berkata konteks ucapan amat penting kerana ia dibuat sebaik sebeluman PRU-12 pada 2008. Membuat penghujahan menerusi telesidang dari New York, Amerika Syarikat, Syafiq berkata waktu sebelum pilihan raya, parti politik sememangnya memberi ucapan yang diperbesar-besarkan. Ia adalah ucapan huma tetapi maksud yang ingin disampaikan adalah dalam konteks kerjasama, marriage of convenience, pakatan politik, di mana mereka parti pembangkang, berkahwin sebelum pilihan raya dan berpisah kemudiannya. Ia pernah berlaku dalam PRU sebelumnya, seperti pada 2004 dan 2008, di mana parti pembangkang bersatu dan kemudiannya, bercerai. Jangan lupa klik tombol subscribe dan loceng untuk mengikuti lebih banyak info menerusi berita TV365.